mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajamain Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Walahula Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'alihi la'azim amma ba'du Qala wa sallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi amin Asabi asa di satu yang keenam. Nazar tu aku melihat ilah hazal khulki kepada makhluk ini. Ya bagi bak duhum ala bak menganiaya oleh sebagian mereka atas sebagian lainnya. Jadi beliau melihat ada sebagian mereka menganiaya sebagian lainnya. Wajukatilu bak duhum ba'dan dan memerangi sebagian mereka akan sebagian lainnya. Jadi banyak orang berbuat aniaya, banyak orang memerangi satu sama lainnya. Faraja'tu lalu aku kembali ila Allah Azza wa kepada firman Allah Azza wa Jalla inna syaitana lakum adun fattakhizu adwa sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh maka jadikanlah dia sebagai musuh. Fa'ada itu dari hayat ini maka aku musuhilah itu setan. Wahdahu hanya setan, enggak yang lain. Wajtahat dan aku sungguh-sungguh aku berjihad fi akhzi hazri minhu pada mengambil hati-hati aku waspada kewaspadaan aku darinya. Kalau arti langsungnya begini. Dan aku sungguh-sungguh berhati-hati kepadanya, gitu. Dan aku sungguh-sungguh berhati-hati kepadanya, kepada setan. Kenapa? Li'anna Ta'ala syaida annahu Karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala hmm. Karena bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan atasnya annahu bahwasannya setan itu adalah musuh bagiku fataraktu maka oleh karena itu aku tinggalkan adawatal khalqi aku tinggalkan permusuhan kepada makhluk selainnya selain setan kata si hatim aku tinggalkan bermusuhan kepada makhluk kecuali sama setan jadi, musuhku cuma satu, setan, manusia, enggak ada musuh. Semuanya baik, sekalipun tidak ber, berbuat baik. Jadi, set, ya, makhluk semuanya, aku enggak jadikan musuh kecuali setan. Sekalipun makhluk itu berbuat jahat kepada saya, tetap saya jadikan dia sebagai... ya bukan musuh. Yang aku jadikan musuh hanya setan. Tapi setan itu minal jinnati wanas dari jin dan dan manusia. Bagaimana maksudnya? Iya manusia pun kita akan jadikan musuh ketika dia jadi setan. Apanya sifatnya? Jadi minal jinnati wanas Setan juga termasuk yaitu jin dan manusia, apanya sifatnya? Jadi ketika sifatnya buruk musuh kita, sifat setannya. Ketika dia sudah baik, maka jadi sahabat. Jadi musuhnya kita ketika dia lagi setan. Jadi jangan pernah kita menjadikan makhluk ini kecuali setan, jangan kita jadikan makhluk ini musuh kita. Sekalipun dia berbuat sama, jahat sama kita, maafin aja. Karena seorang betapapun jahatnya sama kita, kalau kita berbuat baik kepadanya, satu saat akan jadi sahabat. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita pun jahat kepadanya, sulit untuk jadi sahabat di kemudian hari. Rasulullah SAW, beliau banyak pengikutnya. Kenapa? Karena pemaaf. Kita pun begitu, pemaaf. Dijaklekin kita, dihina kita, maafin aja. Enggak apa-apa. Biarin aja. Malaikat melihat kita senang. Allah apalagi. Hmm. Tapi bukan pengertiannya kalau santri berbuat jahat kita di diamin aja maafin aja bukan begitu. Bikin jadi itu mah ya kalau santri, ya apa murid, ya atau uh, warga masyarakat, ya. Kalau murid berarti guru, ya. Kalau anak buah berarti bos, kalau rakyat berarti pemerintah, ya. Kalau bawahannya berbuat jahat, dihukum, dihukumnya dengan ya aturannya supaya apa memberikan efek jera, bukan berarti enggak dimaafin, maafin. Hukum, hmm, setelah itu dimaafin. Begitu. Hmm. jadi setiap makhluk di muka bumi ini ya kita berbuat baik kepadanya sekalipun dia berbuat jahat kepadanya kepada kita sekalipun dia berbuat jahat kepada kita kita berbuat baik kepadanya hmm. bahkan setan pun kalau dia ingin taubat umpama katanya kita siap berbuat baik kepadanya. Tapi setan memang diciptakan oleh Allah demikian, maka musuh kita hanya setan, tidak yang lain. Jadi penuh maaf kepada siapa aja, sekalipun menghina kita, merendahkan kita, menyebelakan kita kita enggak dianggap umpama, maaf ini enggak apa-apa, maafin. Ujian perjuangan kita. Ujian orang-orang mulia. Itulah sifat-sifatnya para wali pun demikian, penuh maaf. Penuh maaf. yang ketujuh nazar tu aku memperhatikan ilaha dal khalki kepada makhluk ini. Para itu maka aku melihat kulla wa'idin min um tiap-tiap satu di antara mereka yatlubu hadzal kisrata menuntut ia akan ini kisra kisra itu kitatun minasyai sepotong sebagian daripada sesuatu ya katakanlah sesuap makanan aku lihat setiap manusia di antara mereka menuntut sesuap makanan apa mencari sesuap makanan bahasanya kan begitu mencari sesuap nasi dia bekerja demi untuk mencari sesuap nasi bahasanya begitu khitatun minasyai kisratu kisra hazil kisrata fayuzillu fi nafsahu maka ia hinakan padanya pada mencari sesuap makanan itu nafsahu akan dirinya dia hinakan wa yadkhulu fi ma la yahillu lahu dan dia masuk pada sesuatu yang enggak halal dia mencari sesuap makan enggak melihat halal haram yang penting aku dapat walaupun haram namanya apa? menghinakan dirinya. Sumanna nazartu kemudian aku perhatikan ila qaulihi ta'ala kepada firman Allah Ta'ala wa ma min da'batin fil ardi illa 'ala Allahi Tidak ada daripada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali ya atas Allah rizkinya kecuali Allah sudah jamin rizkinya Illa 'alallah tu'alallah kecuali Allah sudah jamin rizkinya, jadi rizki itu sudah dijamin nama Allah, nggak usah khawatir kita, rizki kita udah dijamin nama Allah, betapapun kita umpama nih kita sedekah sebanyak apapun sedekah kita sedekah 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 nggak bakal kurang, kenapa? Udah dijamin rizki kita, kadang kan kita takut ketika banyak sedekah duit kita habis gitu, bahkan bikin hebat. Kalau kita sedekah, 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 sedekah. Kan biasanya orang begitu sedekah takut habis, takut habis. Juga kita takut rezeki kita enggak kedapatan akhirnya apa? Kita tinggalkan kewajiban-kewajiban kita. Jangan. Jadi enggak usah khawatir kita tentang masalah rezeki kita. Yang penting udah bekerja, udah usaha, Walaupun sedikit, insya Allah nanti Allah akan cukupkan Yang belum dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kedudukan kita di akhirat, surga peneraka Fa'alimtu maka dengan sebab itu Aku ta'ula anni bawasani aku Wa'idun min azid dawabi Aku adalah satu daripada ini makhluk yang melata Allah ala Allah rizquha Yang ya, Atas Allah rizkinya Yang Allah sudah jamin rezekinya Jadi kita ini rezeki kita udah dijamin sama Allah, udah ditanggung. Jadi tenang aja, masalah rezeki tenang aja, nggak usah khawatir. Jadi ngaji aja biar bener ngaji. Jangan bingung kagak punya duit, kalau gua ngaji aja kagak banyak duit gue. <tuh> Jangan begitu. Berapa banyak orang kerjanya banyak, tetapi duitnya sedikit. Banyak yang nggak begitu. Banyak. Maka oleh karena itu jauhin kemaksiatan. Baik-baikin Allah. Supaya apa? Akhirat kita baik karena akhirat belum dijamin buat kita. Memang benar orang muslim, orang mukmin itu masuk surga, tapi ada yang mampir dulu ke neraka. Memang benar orang muslim, orang mukmin ya, muslim mukmin masuk masuk surga. tapi takutkan takut, kan, takut ter di tengah jalan keluar Islamnya. Makanya kita berusaha keras untuk menjaga keimanan kita, keislaman kita. <tuh> di antaranya adalah kita duduk di majelis ilmu ngaji. Lalu amalkan ilmu. Amalkan ilmu, amalkan ilmu. Wa <tuh> ya, eh pastagal tu maka oleh karena itu aku sibuk bima lillahi taala alayya dengan sesuatu yang ya bagi Allah taala atasku maksudnya apa maka aku sibuk kepada kewajib eh, kepada kewajibanku ya yang merupakan hak Allah aku sibuk Maka aku sibuk terhadap kewajibanku yang merupakan hak Allah. Allah haknya disembah. Wa taraktu ma dan aku tinggalkan hakku. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh pahala enggak begitu dikejar, yang penting bisa ibadah. Bagaimana bisa sholat lima waktu dengan baik? Bagaimana bisa melakukan segala apa yang Allah perintahkan, baik wajib maupun sunnah, dengan baik? Nggak dipikirin yang lainnya. Hmm. Begitulah kita. Jadi jangan kita banyak menuntut. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Takut apa? Takut hidup susah. Nggak usah khawatir. Sekarang kamu sedang apa? Lagi belajar. Belajar biar sungguh. Benar-benar. Kalau lagi belajar jangan rusak belajarnya. Apa? Jangan maksiat. Zoir so, batin jaga. Insya Allah nanti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi jangan negong-negong. Jangan biluk-biluk. Lurus aja. Kenapa? Karena itu belum dijamin. Enggak tahu kita. Kalau rezeki udah dijamin, tenang aja. Jangan kita lagi ngaji benar-benar, lagi sungguh-sungguh ibadah, lalu kita bingung sama rezeki, akhirnya kita tinggalkan ngaji untuk mencari uang. Uang itu penting, tapi lebih penting adalah ini. Ya, keimanan kita untuk dijaga, untuk dipupuk apalagi kalian lagi belajar sungguh-sungguh. Tenang aja. Nanti Allah akan jamin. Hmm. Asamina tu yang ke-8 nazar tu aku lihat ila azal khalqi kepada makhluk ini itu maka aku lihat mereka kulahum semua mereka na ala makhlukin mis ala makhluqin <tik> Maka aku lihat mereka, kullahum semua mereka, mutawakilina berserah diri. Ala makhlukin misrihim, atas makhluk seperti mereka. Bergantung sama manusia. Aku lihat kepada mereka banyak ya, semua mereka ya menyerahkan diri kepada makhluk seperti mereka salah seharusnya bukan kepada makhluk tapi kepada Allah faraja'tu maka aku kembali ila kauli ta'ala kepada firman Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh dan siapa yang bertawakal kepada Allah ta'ala maka dialah cukup Allah aja jadi ingatnya kepada Allah susah kita ingat sama Allah lagi masalah kayak begini ingat pada Allah entar akan diberikan solusi diberikan cara bukan cara hati tenang iya, yeah. hati tenang hmm. nah kita lagi butuh duit sekian miliar hmm. sekian miliar kalau kita pulangin kepada Allah tenang itu <laughs> kita pulangin kepada Allah tenang Ya emang orang berbagai macam kapasitas keimanan orang macam-macam jadi tawakal orang dan ya macam-macam pasrah diri orang pun kepada Allah macam-macam enggak -macam. semua sama tingkatannya ya ada yang sanggup ada yang enggak sanggup itu <laughs> tapi kalau kita hebatin kepada Allah pasrahnya kepada Allah yakin nanti Allah akan berikan Hmm. Nanti Allah akan berikan caranya. Nih caranya begini. Ini caranya begini. Diberikan Allah oh Allah. Kalau kita pasrahkan kepada Allah, enggak langsung datang ting enggak, enggak begitu enggak. Ada caranya. Seorang kepala rumah tangga bingung duitnya gimana nih, ya? anak banyak. pada mau sekolah. Duitnya dari mana ya? diberikan oleh Allah inspirasi ketika dia pasrahkan kepada Allah dikasih tahu begitu pula kita ingin apa aja ingin beli tanah dikasih inspirasi oleh Allah ketika kita pulangkan semua kepada Allah hmm. nggak usah khawatir yakin sama Allah seyakin yakinnya kalau kita berjalan di jalan Allah, pasti Allah akan tolongin kita. Susah, sulit, ya, berat, itu ujian. Mesti ada itunya. Kalau nggak ada, ya nggak ada ujian. Ujian tuh mesti ada. Ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi itu mesti ada ujian, bahkan wajib. Rumah tangga baru kawin ada aja masalah eh uh, gitu ya <laughs> yang yang baru kawin lihat ya, gergetan uh, gitu ya yang harus begitu sabar harus sabar mesti begitu bahkan suatu kewajiban maksudnya kemestian ya ada suatu problematik itu mesti kenapa diuji biar mencapai apa nih pantasnya di mana ini nanti tingkat kelasnya Apapun begitu, semuanya begitu, mesti ada. Nah, kita sadar. Kalau ada sesuatu kita sedang berjalan di suatu perjalanan yang baik, yang benar, lalu ada ya, sesuatu rinta, sesuatu gangguan, ketahuilah gangguan itu cuma ujian. Jadi kalau ujian itu sifatnya sementara, sebentar enggak lama. Jadi jangan putus di tengah jalan, jangan terus jalan. Dengan kita tentunya ya, pasrahkan kepada Allah sebelumnya kita berusaha semaksimal mungkin. Ya. Yeah. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, lalu pasrahkan kepada Allah, nanti akan datang solusi dari Allah. Tep. Nah, ini dia. Begitu. Apa? Sungguhkan dulu usaha kita, nanti Allah kasih. dikasi putuh sama Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya, para jantu ila kaulhi ta'ala, wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka aku kembali kepada firman Allah ta'ala siapa yang bertawakal kepada Allah ta'ala ya, yeah. siapa yang bertawakal kepada Allah ta'ala maka dialah cukup. Maka Allah cukup. Hmm. Jadi cukup enggak yang lain lagi, cukup Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, gitu aja udah. Allah. Yakin. Allah pasti Allah tolongin kita. Pasti Allah tolongin kita. Tapi ingat, kita di jalan Allah. Jangan kita maksiat, pasti Allah tolongin kita enggak. <tuh. tuh. tuh. tuh>. Pasti Allah tolongin kita dengan kita jalan di jalan Allah. Mama kita nolongin orang ya kita nolongin orang kita bantuin orang di jalan kebaikan pasti Allah akan tolongin kita nggak mungkin Allah itu zolim kepada hambanya nggak mungkin yakin Allah pasti tolong kita seberapapun beratnya ujian cobaan ya. pasti akan berlalu itu Allah pasti tolongin kita buat kita besar buat Allah nggak ada apa-apanya itu masalah Fatawakal tu Allah azza wajalla bahu hasbi maka oleh karena itu aku berserah diri bertawakal kepada Allah azza wajalla maka dia Allah cukuplah kepada diriku cukup Allah saja di dada ini hanya Allah saja ya. Allah kalau syakik berkata Imam syakik Syekh syakik ya hatimu wahai hatim ni guru ngomong sama muridnya Waffaqakallahu ta'ala Ini murid sudah diberikan futuh ya, oleh Allah Kata gurunya kepada muridnya Semoga Allah memberikan taufik engkau Fa inni nazartu fi ulumi taurati Karena sesungguhnya aku telah memperhatikan Aku telah lihat di ilmu-ilmu taurat Wal injili Dan ilmu-ilmu injil Di dalam kitab injil Wal zaburi Dan aku telah ilmu-ilmu di dalam kitab zabur wal furqanil azim dan aku telah melihat ilmu-ilmu di dalam Al-Qur'an Al-Furqan Al-Azim fawajadtu jami'a anwa'il khairi maka aku temukanlah sekalian macam-macam kebaikan wa diyanati dan ya keagama taduru itu berputar ala hadhihi samani atas ini delapan masa ila delapan masalah jadi semuanya berputar di delapan tadi. Pamanis tak malah, pakodis tak malah kutubal arbaat. Maka siapa saja yang mengamalkan itu, maka dia sungguh telah mengamalkan kitab-kitab yang empat. Jadi itu boleh itu kita perhatikan itu kita apalin itu ayat-ayatnya Al-Quran aja itu cukup itu kita apalin. Ya, yang pertama ayat Al Quran yang wa amma man kofa makom arabi wana nafsa anil hawa fa jannata hial ma'wa ma'indakum ma indakum yan wa ma indallah bahkin wa ina akromakum indallah atskokum nahnu nu kosamna bayna um ma isha taum fil hayati dunya inna syaitan lakum adum fatakhizu aduwa wa ma min dabatin fil ardi ila allah yarizkuha ya, wa ma yatawakal Allah fahu hasbu itu delapan ayat Al-Quran mengandung ilmu semua empat ya empat kitab terkandung di delapan ayat itu Al-Irabu Irabnya wa yakunu ya. wa yakuna atifatun wa yakuna fi'lun mudari'un mansubun bi'an mutmaratan wasmuha ya'udu ala alimil akhiratin dan isimnya itu kembali atas orang alim akhirat. Wa an wa ma ba'daha matufatun ala alla yatluba allazi huwa alamatul ula. Dan an dan apa yang setelahnya itu diatapkan atas ya alla yatluba allazi ya atas Allah ya tuba lazi huwal alam huwal alamatul ula Allah ya tuba ya yang dia itu adalah tanda yang pertama Allah ya tuba yang dia itu tanda yang pertama min alamati alimil akhirati daripada tanda orang alim akhirat wa mu'taniyan khabaru yakuna mu'taniyan khabaru yakuna wa bi an min mutaliqun bi mu'taniyan ya saya enggak terjemah dia gampang ya waragaba eh, di sini ragaba Kalau di syairnya argoba itu ya. Bitas di dilaga ini ya kita baca aja udah. Fi'lun maldin wa domirun dhamirun mustatirun ya'udhu ala ilmin. Wal alifu lil wal jumlatu fi ma'ali jarin sifatun li ilmin. Fi ta'atin mutalikun bi rogoba. Nahin sifatun saniyatun li ilmin majrurun bi kasratin muqaddaratin al ya'i al mazufati lil tiqa'i sakinah ini. mana amin zuriha asikalu wa asluhu nahin jadi iaknya dibuang kenapa dibuang ustus kilatil kasratu dianggap berat ya akan mengkasrakannya berat nahi nahiin ya, berat alalnya atas ya fauzi fatin fauzi fat maka dibuang dibuanglah ia ya, iaknya lil tika isakinani karena ketemu dua yang mati ani dunya mutaliqun binahin wa tila ya wajtala ya. fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun ya'udu ala ilmin wal jumlatu sifatun salisatun ay bi'an min mausufin bil ijtala ya bil ijtila ya. bil ijtila ay zuhuri wal wuduhi jelas mutanakian mutawakian khabarun sanin Yakuna aw ma'tufun alaih bi hasbi harfil atfi wa ilman ma'fuuluhu yakuna fi'lun mudhari'un mm -mm. yakunu fi'lun mudhari'un wasmuha mustatirun ya'uru ala ilman wa muks ya wa mukassiran khabaruha wa jumlatu sifatun li ilman wa qilan maf'ulun maf'ulun mukassiran wa qalan maf'ul ma'tufun alaih wal jidal wal jidala al waw atifatun wal jidala maf'ulun muqaddamun limusawilan. musawilan wa ma'tufun ala mukasiran ay wa musawilan al jidala ay muzayyinan la um akilati naf'ihi ya menghiasi hmm. menghiasi baginya serta sedikit manfaatnya jadi sedikit apa dihiasin dengan omong dengan kat, dikatakan ya katakan ia mengatakan dikatakan ya jadi ada kayak dihiasi penghias tapi sedikit manfaatnya kebanyakan hiasan manfaatnya sedikit ya itu enggak baik wallahu alam